Shalom kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh. Dan pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahanmu kami boleh bersaat teduh di hadapanmu dengan suatu pengharapan. Kami mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat kami kasihi dan sangat kami sayangi. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, kiranya Tuhan mau dengar dan kabulkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bagian yang kelima, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan cara merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Pemazmur adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang selalu ingin membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan hati yang sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan kebenaran daripada firman Tuhan ini, pemazmur Daud adalah seorang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Demikian pun juga tidak diperhitungkan di kerajaan untuk membela negara. Tetapi kita lihat bahwa yang tidak diperhitungkan itu menjadi berkat bagi keluarga dan juga menjadi berkat bagi negara. Oleh karena itu, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi kepada sesama kita. Kita tidak boleh memandang orang lain itu rendah, tetapi kita harus menghormati orang lain. Nah, seperti Daud yang diremehkan, yang direndahkan di dalam keluarganya, bahkan dalam kerajaan, tetapi Daud bisa menjadi berkat bagi keluarga dan negaranya. Nah, kenapa? Karena Daud mau membangun suatu kehidupan yang baik dengan Tuhan. Daud selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Daud mendapatkan pengajaran-pengajaran yang indah dari Tuhan, dan pengajaran-pengajaran indah yang dari Tuhan itu dipakai untuk
menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Nah, ternyata ketika Daud itu diremehkan, ketika direndahkan oleh keluarga dan bangsanya, ternyata Daud ini orangnya enggak emosi, enggak gampang marah. Tetapi Daud punya keyakinan bahwa saya mampu, saya kuat, ya Tuhan beserta saya, Tuhan akan memberikan kemenangan pada saya. Tatkala dia menghadapi Goliat, seorang yang tinggi yang besar, ya orang lain meremehkan, kamu nggak mungkin menang karena kamu badanmu kecil dan lain sebagainya, kamu tidak punya pengalaman di dalam peperangan. Tetapi Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dirinya. Dan ternyata memang benar. Apa yang menjadi keyakinan dari Daud ini menjadi kenyataan. Bahwa Daud menang dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud akan bisa menjadi berkat bagi keluarganya, berkat bagi bangsanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, kita tidak gampang marah, kita bisa melakukan sesuatu itu dengan keadaan yang tenang seperti Daud ini. Ternyata menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Ya, oleh karena itu kalau kita saat sekarang ini sedang diremehkan, sedang tidak diperhatikan oleh orang lain, jangan khawatir. Tetaplah bersemangat, tetaplah jalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memakai saudara sebagai alatnya yang begitu luar biasa, yang membuat orang lain nanti kagum karena hubungan saudara yang dekat dengan Tuhan itu. Dan itu akan bisa membawa orang lain, atau orang lain akan bertanya apa rahasianya. Kalau rahasianya itu adalah dekat dengan Tuhan, maka mereka juga akan membangun suatu hubungan yang dekat, membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan melalui kehidupan Daud. Kami bisa mengambil suatu pelajaran yang indah. Seorang yang mengasihi Engkau, seorang yang selalu rindu merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Walaupun direndahkan oleh orang lain, oleh keluarganya, oleh bangsanya Tuhan, tetapi dengan hubungan yang intim dengan-Mu, Engkau membuat kehidupan Daud ini heran. Dan Engkau memberkati Daud sehingga memperoleh suatu kemenangan yang bisa membuka pintu berkat bagi keluarganya dan bangsanya. Pakailah kami seperti kehidupan Daud, Tuhan. Kami mau membangun suatu hubungan yang dekat kepada-Mu, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.